Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS, kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini begini saudara ya. Artis curhat ke Pendeta HTD. Artis curhat ke Pendeta Henry Tandianta. Saudara-saudara, Alkisah. Ada seorang artis yang dia cuma ngomong sedikit tentang tanggal 25 Desember, tentang Natal gitu ya. Terus direspon sama pendeta-pendeta Nasrani gitu. Ya karena pendeta ini cari tenar, lalu menyebut nama, itu artis X. Ya. Artis X itu cari tenar tuh, cari populer tuh. Sebenarnya justru pendeta Nasrani ini yang cari populer dengan menyebut nama ya. Di medsos yang masih menyebut nama itu berarti mindsetnya cari populer. Beda dengan pendeta Henry gak pernah nyebut nama orang ya, bahkan inisial pun jarang gitu ya. Jadi artis yang mungkin sedikit salah lidah, salah ucap atau bagaimana ya, ya tidak punya maksud apa-apa sebenarnya, dibully itu sama pendeta yang gede, wajahnya lucu ya. Anda cuma cari populer, terus sudah gitu diberondong lagi sama yang siapa itu, dari Amerika itu ya. Dari Amerika juga ada yang kayak gitu ya. Ada yang lain juga ya, pendeta-pendeta Nasrani lah ya, yang tidak menyembah Yesus, cari populer lewat tayangan-tayangan YouTube kayak gitu tuh. Mau ditutupi kayak apapun juga, selama masih nyebut nama orang, berarti dia pengen cari populer, apalagi kali ini menyangkut sosok artis. Gitu. Ya dibully tuh. Gitu. Dibully segala macem terus. Terus curhat ke saya, Pak Pendeta, saya ini gitu. Oh ya kenapa? Saya kok dibully sama pendeta-pendeta temennya Pak Pendeta Henry Tantu katanya. Ya saya tahu itu ya, ya yang badannya gede, wajahnya lucu, ya. Saya cuma ngomong gitu kok dibully segala macam katanya. Ya, ya kalau sudah murtad ya murtad aja, nggak usah cari populer. Ya. Nah, ya terus kenapa? Ya mestinya kan nggak boleh begitu ya pendeta ya. Apalagi pendeta Kristen, entar dulu, dia bukan orang Kristen, dia orang Nasrani. Kalau Kristen itu menyembah Yesus Kristus, itu baru Kristen. Kalau yang disembah Bapa itu bukan Kristen, itu Nasrani. Karena Yesusnya cuma manusia, orang Nazaren, Nazaret gitu. Ya yang membuli Anda itu pendeta Nasrani. Ya sebenarnya sih apapun yang Anda nyatakan, walaupun Anda cuma ngomong seucap dua ucap kata ya toh, bagi mereka pendeta Nasrani itu sudah cukup untuk cari populer, lalu Anda dibully gitu ya. Iya itu Pak Pendeta, kenapa itu? Pendeta teman-teman Bapak itu katanya. Ya ya dia kan pendeta Nasrani toh ya toh. Beda dengan kami, kami membuli Anda enggak sih gitu. Nah iya makanya ya. Bedanya di situ. Karena kami tidak cari populer. Lalu orang ini curhat gitu ya. Ya itu kan hak saya toh Pak Pendeta. Saya mau murtad kayak saya mau apa kan hak saya. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Apakah dengan murtadnya saya ini terus layak gitu dibully gitu? Apapun tingkah laku saya terus dibully-bully gitu oleh pendeta. Gitu? Gimana Pak Pendeta? Apakah saya ini layak gitu jadi sasaran tembak gara-gara kami ini murtad? Itu kan hak saya, mau murtad mau enggak. Iya benar ya toh. Mau tahu pendapat saya enggak? Mau Pak ya. Ya ini pendapat saya ini alkitabiah ya toh. Suka atau tidak suka ya toh. Siap enggak dengerin? Siap gitu ya. Tak kasih tahu ya, Anda itu sudah murtad dua kali. Kok murtad dua kali? Satu, 1 Timotius 5 ayat 8. Ketika Anda tidak memelihara rumah tangga, Anda termasuk murtad
lebih buruk daripada orang tidak mengenal Allah. Dulu Anda kan ngaku Kristen, betul? Lalu Anda tidak memelihara rumah tangga, Anda cerai, Anda sudah murtad waktu cerai itu. Itu murtad Anda yang pertama. 1 Timotius 5 ayat 8. Kemudian, dengan berjalannya waktu Anda kan menduda. Setelah Anda menduda, karena urusan bawah perut, Anda murtad. Jadi dua kali Anda murtad. Ibrani 6 ayat 6. Anda murtad lagi, mustahil Anda bisa kembali. Mustahil. Anda tidak akan bisa kembali. Gitu. Dan saya kasih tahu ya, orang yang murtad itu, nama Anda dicoret dari kitab kehidupan. Ya, dari kitab kehidupan milik Yesus dicoret. Gitu. Ya. Ya, ya tapi itu kan hak saya, betul. Saya hanya ngasih tahu saja, ya toh. Ya. Anda sudah murtad dua kali. Pertama saat Anda mengabaikan rumah tangga, ya toh. Menceraikan bini itu murtad. Ya, apalagi misalnya kawin lagi punya bini simpenan itu murtad juga. Tidak memelihara rumah tangga itu termasuk murtad. 1 Timotius 5 ayat 8 baca. Nanti terus Anda demi perut, terutama bawahnya perut, gitu. Karena Anda mau nikah lagi, lalu Anda murtad secara legal, gitu. Murtad untuk urusan perut dan bawahnya perut. Dua kali, persis dengan Ibrani 6 ayat 6, gitu. Tidak mungkin lagi Anda itu berbalik. Nah, karena Anda itu tidak mungkin lagi berbalik, terus oleh pendeta-pendeta Nasrani, gitu. Ada yang badannya gede, wajahnya lucu, gitu. Anda itu dijadikan sasaran tembak. Gitu loh. Di situ kan dikatakan di Ibrani 6 ayat 6 menyalibkan lagi, ya toh, Yesus dan mempermalukan di depan umum sebab Anda dua kali murtad, ya. Ya, nyerain bini itu sudah murtad, terus demi bawah perut Anda murtad lagi secara fisik. Jadi Anda pasti dijadikan sasaran tembak apapun perkataan Anda. Meskipun perkataannya hanya soal sepele gitu ya. Dijadikan sasaran tembak oleh mereka. Tapi tidak oleh pendeta Henry Tandianta. Kalau pendeta Tandianta enggak begitu. Ya. Ya. Bahkan lebih ini lagi ya. Toh. Gimana Pak? Mau dengar lagi enggak? Bahkan kami sudah meyakini Anda pun dulunya bukan orang Kristen. Lah kok Pak? Kami kan Kristen Pak. Kami ke gereja ya. Itu kan klaim Anda. Yang Anda sembah siapa? Oh iya memang bukan Yesus Pak. Berarti Anda pun tadinya bukan orang Kristen. Jadi Anda sebenarnya tidak murtad. Ya, dulu hanya ngaku-ngaku Kristen terus terus murtad terus itu ya. Padahal sebenarnya Anda bukan Kristen. Itu kalau pandangan dari kami loh. Anda kan curhat sama kami ya harus mau dengerin. Menurut pandangan kami Anda sejak awal pun bukan Kristen. Ya, bukan Kristen, Anda tidak menyembah Yesus toh. Oh iya benar, saya tidak menyembah Yesus Pak, betul. Ya, jadi Anda tidak bisa dibilang Anda itu dari Kristen murtad. Enggak, Anda dari dulu pun sudah enggak Kristen. Ya, cuman mengklaim aja sebagai orang Kristen. Anda merasa orang Kristen. Padahal kalau memakai standar Alkitab, Anda bukan orang Kristen. Sama dengan pendeta-pendeta Nasrani itu yang sekarang membuli Anda. Itu juga bukan orang Kristen. Dia tidak menyembah Yesus. Gimana ya? Jadi ya sudahlah. Bagi kami. Anda mau berkuar-kuar kayak apa? Lawang dari awal aja kami sudah enggak menganggap Anda itu Kristen. Ya sama dengan kami sama memperlakukan Anda dengan orang-orang di luar Kristen. Di luar Kristen mau kuar-kuar kayak apapun juga. Oh, Natalnya tanggal sekian. Oh, Yesus cuma manusia. Biarin aja itu kan orang di luar Kristen. Bagi kami Anda pun sejak semula sudah di luar Kristen. Anda sudah bukan Kristen. Tapi bagi pendeta-pendeta Nasrani yang menyerang-nyerang Anda, dipikirnya Anda tadinya Kristen terus murtad. Bedanya di situ. Makanya kami tidak pernah toh, kami ketika Anda mau berkuar-kuar kayak apa ya, kami perlakukan seperti halnya non-Kristen. Lah memang Anda non-Kristen dari awal kok. Ya, yang kayak begini Anda nggak pernah dengar. Oh jadi kami itu sebenarnya non-Kristen dari awal. Non-Kristen karena Anda pun tidak nyembah Yesus dari awal. Ya. Tradisi gereja Anda mengatakan Anda orang Kristen. Itu tradisi.
Tetapi ketika diteliti Alkitab, gimana? Wah, kami nggak pernah baca Alkitab, Pak. Aku Kristen nggak pernah baca Alkitab ya. Yang Anda baca kitab-kitab lain ya. Ya sudah begitu saja, udah nggak usah terlalu dipikirin. Ya mereka itu kan pendeta-pendeta Nasrani gitu. Ucapan Anda itu selalu dijadikan sasaran tembak. Ya sudah, ampuni sajalah. Anda silahkan menjadi non-Kristen, nggak apa-apa. Wong dari dulu pun kami juga meyakinin Anda non-Kristen gitu. Ya sebaiknya sih tidak usah lah ya menafsir-nafsir Kristen ya toh. Kalau non-Kristen ya sudah Anda dalami di keimananmu ya toh, non-Kristennya. Nggak usah menafsir-nafsir Kristen ya toh. Ya. Ya begitu ya. Ya, sudah cuman begitu saja. Ya, tidak ada hal-hal istimewa, dia cuman ngeluh aja kok dijadikan sasaran tembak sama pendeta-pendeta temennya Pak Pendeta Henry Tan itu katanya. Ya dia tahu ya. Ya dia pasti tahulah kalau namanya sesama pendeta kan sering ketemu ya gitu, sering itu ya. Ya begitu jawaban dari kami. Baik, itu yang ingin saya sampaikan ya. Janganlah ya ada orang-orang yang seperti itu dijadikan sasaran-sasaran cari popularitas ya gitu. Kebetulan artis nih kepleset lidah nih. Wah, disebut namanya, "Wah, artis Anda terus populer ini pendeta ini." Ya gitu. Masih kurang populer nih, padahal udah gemuk, udah lucu loh. Badannya udah gede, lucu, masih kurang populer katanya. Ya saudara-saudara ya, Anda akan tahu dengan pasti semua pendeta, semua channel-channel yang masih menyebut nama 100% cuman cari populer. Perhatikan khotbahnya, nggak ada Alkitabnya sama sekali. Ya, cuman cari populer doang. Ya toh. Kami, Pendeta Henry Tandianta, tidak pernah menyebut nama. Ya. Kecuali nama-nama orang luar negeri yang udah mati. Ya. Baik, demikian yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku yang sekarang. Silahkan Anda imani di dalam keyakinanmu di sana, di luar Kristen ya. Toleransi saja ya. Aku ini juga mantan non-Kristen kok ya. Toleransi saja. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Toleransi harus. Keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati, loh kok kenyataannya kita tidak sama imannya, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama ya. Saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat itu dosa. Dan jangan membuat statement-statement yang di luar kemampuan Anda memahamin. Kalau Anda agama X, ya sudah pahami aja agama X. Ya, saya pendeta, orang Kristen, saya berani membuat statement-statement tentang kekristenan. Ya, bahkan statement Pendeta Henry mengguncang dunia. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, PBS. Haleluya. Amin.